konten boleh, tetapi kita kena faham ada apa yang disebut sebagai privacy. Jangan sesekali menjadikan hubungan ataupun family life kita, marriage life kita sebagai tuntunan umum. Kerana perlu kita faham, dalam Islam kita juga ada konsep. Jikalau kamu nak menunjukkan pasangan kamu, suami, isteri kamu, kamu nak menunjukkan kebahagiaan kamu, kita perlu faham, tidak semua orang berbahagia dengan kebahagiaan kita. Dan apabila tidak semua orang berbahagia dengan kebahagiaan kita, ianya akan mengundang apa yang disebut dalam Islam sebagai Ain. Iaitu the evil eyes. Di mana orang itu dengan pandangan matanya, dia cemburu, dia dengki, akan mengakibatkan konflik dalam rumah tangga itu. Dan kadang-kadang kita terkejut. Eh, kenapa tiba-tiba aku ada masalah dengan isteri aku, dengan suami aku? Tapi when you think back, berapa banyak pernah gambar anda upload, gambar mesra anda, gambar anda bercuti bersama, anda upload kebahagiaan anda. Ya, anda nak berkongsi, itu hak anda, tak ada masalah. Okey, itu hak anda untuk berkongsi, tetapi anda sendiri yang mengundang masalah. Anda sendiri yang mengundang ain, kerana tak semua orang akan membacanya dengan kata subhanallah, masya-Allah, tak ada. Jadi be very careful about what you share as a content creator. Itu satu.